Pemirsa, jalan protokol di Kota Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis malam banjir akibat diguyur hujan lebat. Ketinggian air diperkirakan mencapai 30 cm. Meski tidak sampai menerjang rumah warga, banjir membuat motor mogok. Jalan protokol yang dilanda banjir diantaranya Jalan Panglima Polim, Untung Suropati, Mastrim, serta Jalan Gajah Mada, Kota Bojonegoro. Banjir tersebut terjadi akibat hujan deras yang mengguyur Kota Bojonegoro selama 1 jam pada Kamis malam. Meski tidak sampai memasuki rumah warga, namun sejumlah pengendara motor yang nekat menerjang banjir mogok. Menurut warga, banjir kerap menggenangi wilayah ini jika hujan deras mengguyur. Kondisi tersebut diduga akibat buruknya sistem drainase. Mas, ini kenapa mas motornya kok berhenti nih? Mogok mas, macet. Mesinnya mungkin kemasukan air ini loh. Lipahan dari selokan. Ini tiap tahun kayak gini atau gimana mas? Mas, tiap hujan ya? Kalau tahun-tahun kemarin iya. Setiap hujan terus pasti gini. Warga berharap agar pemerintah setempat segera memperbaiki sistem drainase agar banjir tidak lagi menggenangi wilayah ini. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi memberitakan.